Pulitzer, pesta aftermarket terbesar di dunia kembali bergulir di Amerika Serikat. Dan kini tim Auto Blitz Media Sinergi pun telah siap memberikan laporan selayang pandangnya langsung dari SIMA Show 2014. Hi, hello to Blitzer. Event aftermarket spektakuler dan terbesar di dunia, SIMA Show 2014 tengah bergulir di awal November ini. Tim Auto Blitz Media Sinergi pun kembali hadir di event akbar ini dan siap melaporkan berbagai perkembangan industri aftermarket terkini untuk Anda. Tahun ini ada 5 atraksi baru yang tak bisa Anda lewatkan begitu saja, yang berada di East End Upper South Hall. Tempat ini menampilkan lebih dari 2.000 hot item khusus bagi Anda pencinta otomotif. Kemudian Overhauling Studio yang berada di Tenda Gold Pavilion. Area ini dikhususkan untuk memberi wawasan bermanfaat untuk meningkatkan performa mesin mobil Anda. Di area ini pun Anda bisa mendapatkan tips spesial bagaimana merekondisi komponen mobil untuk menjaga performa mumpuni mobil Anda. Lokasi selanjutnya yang tak boleh terlewatkan adalah Optima Streetcar Alley yang berada di North Hall Alleyway. Disinilah ratusan mobil menawan menunjukkan aksinya sambil memamerkan performa mesin yang menakjubkan. Berikutnya adalah area Baja 1000 yang berada di luar South Hall area, tempat di mana diadakannya Score International Off-Road Racing atau lebih dikenal dengan The Score of Baja 1000. Di sini pun mobil-mobil off-road dan rally gurun menampilkan aksi-aksinya yang menegangkan. Dan yang tentu saja tak kalah menarik adalah SEMA Central. Berada di pusat Las Vegas Convention Center, Anda bisa menemukan restyling and car care accessories area yang disesaki produsen aksesoris dan perangkat perawatan kendaraan. Di sini juga Collision Repair and Refinish Section hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda yang ingin memperbaiki bentuk kendaraan menjadi lebih sempurna. Tak hanya itu, brand cat terkemuka dunia seperti PPG, BESF, serta Exalta menunjukkan bagaimana aplikasi yang tepat terhadap mobil kesayangan Anda. Untuk Blitzer, saatnya kita beranjak ke hall selanjutnya yang menjadi arena pertarungan para produsen komponen mesin di Racing and Performance Section. Mobil-mobil yang tampil di sini tentu memiliki penampilan agresif dan performa mumpuni buah karya berbagai brand original equipment manufacturer. Bergeser sedikit, pose menawan mobil-mobil klasik yang cukup langka menghiasi Restoration Marketplace Section. Di area ini menjadi surga bagi para classic car builder, khususnya American Muscle Car. Di hall yang sama, inovasi dan kreasi para hot rodder pun tumpah ruah di Hot Rod Alley. Di sini Anda bisa menikmati berbagai aliran hot rodding, mulai dari street rod hingga show rod, yang disiapkan khusus untuk tampil di ajang bergengsi seperti SIMA Show 2014. Sementara itu, pusat keramaian lainnya berada di Global Tire Expo serta Wheels and Accessories Hall. Ya, satu area spesial ini dipenuhi dengan ratusan booth produsen dan importir ban kelas dunia. Berbagai pilihan ban dan aksesoris untuk aneka jenis kendaraan dengan mudah Anda jumpai di setiap sudut area ini. Beranjak ke area selanjutnya, para pencinta off-road pun memiliki tempat spesial di SIMA Show 2014. Disinilah berbagai jenis kendaraan khusus medan berat
tampil dengan kekuatan penuh. Bahkan area utility equipment menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi. Nah, untuk Blitzer, liputan Selayang Pandang SIMA Show 2014 masih akan hadir ke hadapan Anda. Nantikan liputan eksklusif tim Utublitz Media Synergy langsung dari Las Vegas Convention Center, Amerika Serikat, tentu hanya di Utublitz.